Bend over row rear delt swing 1,5 rep. Oke, okay, jadi mirip kayak yang rear delt swing ini ya. Jadi kayak kita lagi bend over row gini, tapi kita bukanya ke samping ya. Jadi bukan ke samping terus ke tengah lagi, itu enggak ya, tapi kita ke samping. Nah, jadi ke arah sana, menjauh ya, menjauh. Nah, oke. Okay. 45 derajat ya. Tadi enggak? Oke. Okay. Ini tapi 1,5 rep di bagian atasnya. Jadi kalau misalnya saya mau peragain dari sini, tumpuannya di tumit ya, tumit di tumit. Kalau ya biar enggak lower back, yang nahan pakai pantat. Jadi bayangin kayak Romanian deadlift dulu, pakai pantat, back. Terus habis itu kita bukanya ke samping, sampai di belakang badan, udah kan baunya sini akan berasa. And then kita turun sampai sejajar badan, and then naikin lagi. Oke, okay, and then turun. Nah, itu satu rep. Itu dianggap itu namanya 1,5 rep. Jadi 1,5 repetisi itu dianggap 1 repetisi. Jadi kalau misalnya disuruh 5 kali, jadi kalau lebih akan seperti ini. 1. Oke. Okay. Yang 2. Nah, gitu. Kalau lebih seperti itu. Kalau misalnya ada temponya misalkan 3 detik, berarti super pelan. Kayak gini. Tahan, turun. Sampai sejajar badan, naik lagi, turun. Sengaja, soalnya pada saat 1,5 rep, kita memang sengaja 1,5 rep itu di bagian yang sini-sininya. Karena tekanan terbesarnya di situ. Dan semakin kesini, semakin hilang. Oke, silakan coba.